Halo guys, jumpa lagi. Kali ini gue ke tempat yang berbeda, ke tempat yang di wilayah Surabaya Barat, yang tempatnya itu gokil buat ngevlog. Nah, kali ini gue sudah membawa hasil karya Wuling REV. Gue sebut ini si Goldie. Nah, kenapa si Goldie? Warnanya agak-agak gold gitu. Habis gitu kayak tembaga-tembaga gitu guys. Jadi ini Wuling REV si Goldie. Ya. Gua akan nge-vlog bersama si Goldie itu di apartemen yang gokil banget di Surabaya Barat ya. Tempatnya di dekatnya SCTV. Nah, enggak pakai lama kita akan nge-vlog tentang Wuling REV yang gua udah modif ya. Pertama-tama gua enggak pakai lama langsung jelaskan bagian depannya guys. Nah, bagian depan ini yang pasti sudah di body ulang. Jadi kita bikin konsep add-on plus add-on. Nah, add-on plus add-on itu apa? Add-on yang bagian atas ditempelkan sama bagian body originalnya. Dia makin kelihatan gahar. Dengan konsep tekukan aero-aeronya yang futuristik ini memakai dua warna. Antara warna bodinya sama ada warna hitamnya. Add-on yang bawahnya, add-on ketemu add-on, itu bawahnya langsung gua bikin add-on ulang, kemudian langsung di karbon sama carbonara ini guys ya. Ini linknya di bawah ya, kalian karbon-karbon di carbonara. Nah, dari depan penampakannya futuristik banget sih. Gua bikin desain model ini depannya keliling ya, kurang lebih sekitar 2 minggu setengah. Total sama karbonnya, kelar ya. Kemudian kita tengok bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya ini juga kita custom ulang yang memang temanya juga futuristik. Nah, bagian atasnya ini ya. Dan ada perpaduan dua warna juga, warna bodinya sama ada hitamnya. Nah, antara depan sama samping biar nyambung, kita kasih add-on lip juga lagi itu ya. Di karbon juga. Pertama-tama membuat model Wuling REV ini kan modelnya aslinya samping polos, depan polos. Kita kasih tekukan yang banyak. Kita kasih model-model futuristik ya, menurut versi desain dari gua sendiri, Bengkel Auto Concept guys. Itu gua pingin tekuan-tekuan kayak gini tuh kerasa guys. Nah, dan aura-aura agak naik ke atas ini. Nah, perbatasan warna hitam itu tingkat kesulitannya itu susah banget gua bikin, tapi akhirnya jadi dalam waktu cuma 2 minggu setengah. Gimana kerja sama tim bengkel sama gua juga, guys. Itu lebih apa ya? Saling tanya jawab. Saling ngobrol-ngobrol, desainnya pantas apa enggak, cocok apa enggak. Nah, oke kita lanjut bagian belakangnya, guys. Ini bagian belakangnya itu aero banget. Aero futuristik banget. Kenapa aero futuristik banget? Ini nyambung sama bagian depan ya. Ada model nut gini guys ya. Nah, kemudian aero futuristiknya yang sporty banget itu ini guys, aeronya guys. Noh, sporty banget. Jadi gua bikin tekukannya yang ketemu di tengah. Kemudian ada diffuser-diffusernya. Tapi ada listnya juga ini. Nah. Itu susah banget sih pertama kali bikin di Wuling ini, soalnya bodinya kan kecil, tapi kita harus bikin yang nggak terlalu rame tapi sporty. Akhirnya kita bikin yang tekuan-tekuannya yang menurut gua dari belakang tuh lihat ya, oh my god, pakai lama juga, gua kasih juga kanat karbon ini guys. Jadi ada lips lagi yang di karbon. Jadi antara depan, samping, sama belakang nyambung banget ya. Dan ini terima kasih kemarin sudah ada di Street Auto Fest sebagai ambasadornya Wuling Blast di tengah-tengah. Banyak yang tanya tentang body ini. Ntar calling-calling di Instagramnya Evan Auto Concept di bawah sini guys ya, tentang tanyanya body kit Wuling REV ya. Nah, yang bagian atasnya, kalau ini langsung di karbon. Kenapa langsung karbon? Soalnya memang modelnya lebih nambah kesan aeronya ya, dari belakang gini kan, nggak culun kecil gitu nggak, jadi kesan aeronya ada. Dan gua bikinnya guys itu ya,
ngikutin tekukannya dari body aslinya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Nah, dari sektor body-body, dan yang pasti mobil ini aslinya warnanya hijau. Hijaunya dari tipenya Wuling, itu di stiker ulang semua. Kalau stikernya itu di Mitra Variasi. Ini linknya di bawah sini ya. Nah, kita lanjut bagian yang dimodifikasi lagi. Kaki-kaki. Tuh, kaki-kakinya. Ini kaki-kakinya, dia memakai produknya JF Luxury yang tipe Flow. Yang langsung dibawa dari Jakarta ke Surabaya. Ini beratnya cuma 5 kilo saja, guys. Kemudian peleknya yang aslinya standarnya ring 12 dirubah jadi ring 15. Dan aku milih peleknya ini sesuai dengan warna bodinya, guys. Mantul gak? Pemilihan pelek ring 15, akhirnya gua jatuh cinta pada produknya Falcon Sincera SN832. Dengan profil bannya 165/50 ring 15. Gimana menurut kalian? Kelihatan gapnya rapi ya, dua jari aja, dan fungsional naiknya mantul, guys. Mantul pokoknya, sudah gua coba soalnya, guys. 4 orang aman. Nah, profil ban belakang juga sama, ring 15 dengan memakai produknya Falcon Sincera SN832 ring 16. Oh, ring 16. Sorry. Ring 15, guys. Ring 16 gimana? Ring 15. Sorry kayaknya. Jadi agak-agak soalnya ngeliat mobil ini seneng banget gua, pingin punya, ya kan? Pingin beli. Soalnya mobil ini lagi viral-viralnya, guys, gitu. Soalnya kalau nggak salah, mobil ini tuh Wuling REV akan didiskon 80 juta sama pemerintah. Nah, itu kesempatan gua sama kalian bisa memiliki mobil listrik yang sudah disubsidi. Gokil gak? Mantul pokoknya. Ya udah, guys, ini baut roda juga diganti. Nah, pemasangan velg sama ban itu JF Luxury kita pasangnya di Koedo Circle. Nah, bengkelnya Circle ada di link di bawah sini, guys, ya. Nah, gitu. Dan bagian dalam yang gua rubah, guys, itu bagian cuman apartnya aja. Nah, jadi gua bikin pangkon apart punyanya Car Exif. Nah, itu pangkonnya rapi banget. Jadi kalian Wuling beli produknya Car Exif itu sudah ada bautnya, tinggal baut aja. Itu aja sih, guys. Yang dirubah di bagian dalam. Nah, menurut kalian gimana tentang hasil karya dari Auto Konsep ini yang sudah kerjasama dengan bengkel-bengkel lain untuk menghasilkan mobil yang sekian dari Wuling REV Si Goldie ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua akan ngevlog yang lebih gokil lagi. See you, guys. Capcus. Bye.